maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang berusia. Baiklah mengambil laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan negara serta Tuhan. Ibu, ada ibu. Itu kalau ada kata
sudah gede, kenapa dengan ibu ngajar di SMP yang sudah ajar guru bahasa Indonesia? Status tanya sendiri, tanya sendiri. Kalau punya kenalan, masuk dalam tim kampus ministry. Kampus ministry spesialisasinya guru pendidikan, guru bimbingan konseling. Statusnya juga sama. Kalau ada mbak-mbak yang mau dikenal, guru matematika SMA Yos, Bu Yuni. Bu Yuni itu juga nggak tahu bu statusnya sekarang apa. Yuni itu juga memerlukan jaringan yang lebih kuat, sinyalnya XL mungkin. Terima kasih bu. Yang depan, yang all size itu. Bu Agnes itu guru PKN. PKN untuk SMA Yos Sudarso. SMA Yos bingung. Terima kasih Bu Agnes. Statusnya juga sedang menunggu. Yang di belakang, nah yang di belakang segini. Itu guru bahasa Indonesia. Namanya Bu Vincent. Bu Vincent, guru bahasa Indonesia di SMA Yos Sudarso. Statusnya juga sama. Statusnya menunggu jawaban. Terima kasih Bu Vincent. Yang depan ini siapa namamu? Bu Yohana itu staf untuk pustakawati, karyawan perpustakaan, karyawati perpustakaan SMP Yos Sudarso Metro. Ibunya ada di sini, kerja di dapur situ. Bu Yohana, statusnya nyaris tak terdengar Bu Yohana. Nyaris tak terdengar. Terima kasih Bu. Jauh asalnya dari tempat yang gak jauh dari sini, mungkin 30 kilo ya. 30 kilo dari sini ke sekolah itu, tapi nampaknya sejauh saya tahu gak pernah terlambat. Tapi sepengetahuan saya, Tuhan itu Tuhan Allah yang tahu. Yang gendong adik kecil, adiknya namanya Vanessa. Itu dari stasi tempat teman-teman tempat di Litin, namanya Bu Maria. Bu Maria kembarannya ada Pak Sulis, karena namanya Bu Maria Sulis. Maria Sulis itu guru bahasa Indonesia untuk SMA Yos Sudarso. Statusnya sudah punya anak satu, belum nambah. Ini akhirnya ya. Terima kasih Bu. Yang depan yang pakai baju terusan itu baru hamil. Namanya Bu Ivana, menikah mungkin hampir satu tahun masuk di dalam tim kampus ministry, spesialisasinya guru BK. Jadi di Yos itu guru BK-nya ada telur. Satunya agak geser dikit Bu. Geser dikit, nah itu Bu Ari. Bu Ari juga masuk dalam tim kampus ministry, guru BK juga. Statusnya ya tadi sama, kalau ada carikan. Bu Ari itu guru BK. Yang senyum-senyum itu Bu Brigit, guru ngaji. Beliau suka ngaji agama Katolik. Guru ngaji. Bu Brigit. Terima kasih kalau statusnya Bu Brigit belum dua, baru satu. Yang satunya suster. Asrama Putri Boromea itu di komandan itu Suster Eva Hati Kudus, Suster Eva Baka. Kalau ada yang mau ke sini tinggal di asrama, hubungi Suster.
atau ada yang mau jadi suster, maka suster itu bersedia nampung. Suster Eva. Yang satunya asrama putri dikelola oleh suster Franciscanes, Santo Georgius Martir RSDM, yang ada kalau di tempat teman-teman di sana di Kampung Ambon. Oke, Kampung Ambon. Itu guru seni, makanya senyumnya penuh seni. Guru seni, namanya Bu Lani. Bu Lani, status juga sama dengan Bu Dul, Bu Santi, sama persis. Sama dengan dia statusnya. Gak jelas. Bu Lani, guru seni. Lulusan seni juga, Bu, ya. Lulusan seni, ya. Beda dengan Bu Amanda, bukan lulusan seni, ngajar seni dulu lagi di SMA, tak carikan yang muda supaya saya kerasan juga mulia. Tapi sudah menikah sekarang statusnya hampir sama dengan Bu Ivana. Sedang mengandung, menikahnya juga 2 hari lebih dulu dari Bu Ivana. 2 hari ya? Layak, 2 hari duluan Bu Ivana. Setelah Bu Ivana 2 hari kemudian mantu lagi. Maka itu ada Bu, namanya Bu Yesi. Veronica ya? Valentina Yesi, guru kimia untuk SMA Yosudarso. Itu guru-guru yang ada di Yosudarso. Oh, belakang ini Pak Tamtam. Pak Tam, Antonius Tamtam SS, mantan prater. Anaknya itu yang dipanggil Bu Isti, mengajar TIK untuk SMP dan SMA Yosudarso, sekalian mengembangkan bakat dokumentasi yang ada kegiatan. Semua jelas? Nama Alamanda siapa? Panjang banget tuh. Calonnya ada di jalan cepat. Terjun ke dunia kenal masyarakat, maka rasa individualis
rasa bahwa aku bisa hidup tanpa orang yang ada di sekitarku akan semakin kuat, apalagi Anda yang tinggal hidup di Jakarta. Ketika Anda kemarin LinkedIn di stasiun Pulusrejo garis miring Wonogiri, itu Pulusrejo garis miring Wonogiri itu sama. Di sana Anda disambut dengan luar biasa. Bahkan UMK pun terlibat semalam juga. Ketika Anda tampil walaupun malu-malu, berbeda dengan anak kecil yang di Pulusrejo, joget, jarang goyang aja, bila kalian nyanyi aja. Aku takut malu-malu, karena apa? Karena tidak terbiasa dengan yang namanya sosialitas, berkembang bersama dengan masyarakat sekitar. Maka mari kita dengan masa mengawali masa Prapaskah ditandai dengan apa yang ada yang diberikan di dahi kita. Mari kita bersama-sama bercoba merubah arah kita semakin hari semakin memungkinkan untuk berdoa, berpuasa dan menyapa orang-orang yang ada di sekitar dengan teman. Berkat Tuhan menyertai kita dalam perjamuannya.
Beliau adalah Bruder Petrus Triantoro SCY, ketua sini, sekaligus menjadi pimpinan komunitas di asrama ini, sekaligus juga kepala sekolah asrama di sini. Jabatannya banyak itu. Maka kita beri waktu ya, kita beri waktu Bruder untuk menyampaikan sesuatu karena jabatannya saking banyaknya tadi saya. Ya ampun, sekali lagi terima kasih dan selamat jalan nanti. Tapi sebelum berangkat, tidak tahu acaranya apakah langsung makan siang. Ya kalau putu-putu itu bukan acara. Atau memang mau mencari sesuatu? Kalau memang mau cari sesuatu, saya mohon teman-teman guru untuk mendampingi yang paling dekat itu di Robinson itu. Robinson apa yang punya? Apa namanya? Yang buat oleh-oleh itu. Bisa menuntun ke sana atau ke Tunas. Kalau Tunas agak jauh sepertinya. Kalau mencari keripik pisang dan jalan kaki dulu. Berangkang. Jauh kan? Yang paling dekat di sini itu ya di Tupan. Ini kalau yang mau bawa oleh-oleh, artinya ada keripik pisang. Tapi kalau yang ciri khas Lampung itu ada di sebelah sana pasar itu ada yang baru buka dekat Charlie. Tapi terlalu jauh. Mungkin yang dekat di sini atau di Tunas itu bisa. Dan tidak tahu bisnya jam berapa? Bisnya sekarang sudah ngetem di poolnya, tinggal tunggu di telepon. Okay. Kalau kita udah siap, telepon. Ya, silakan diatur. Tetapi untuk makan siang sudah siap, supaya nanti di bis tidak kemaput, ya. Nah, itu aja yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih kerjasamanya, kebersamaannya, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bunda. Kemudian Bruder Tri dan Bruder Tri satunya lagi untuk kesempatan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Jujur ketika pertama kali saya kebetulan ketua panitianya diminta untuk mencari tempat live-in, sempat bingung karena kalau di Pulau Jawa banyak sih tempat live-in, karena ada satu dan lain hal. Kami tidak memberikan di Pulau Jawa, kemudian ada tawaran dari Bruder untuk mengadakan live-in di Lampung. Dan ternyata surprise banget buat kami dari Jakarta ketika live-in di Lampung benar-benar luar biasa. Kami tidak menyangka ternyata kami mendapat sambutan yang benar-benar luar biasa. Entah itu dari keluarga angkat, entah itu dari OMK-nya sendiri yang kami tidak pernah duga bahwa mereka juga ikut terlibat. Yang jelas dan juga spesial untuk teman-teman dari Yosudarso. Terima kasih untuk kunjungannya dan perhatiannya selama kami berada di Lampung ini. Anak-anak kami benar-benar banyak belajar. Ada yang sampai ketika mungkin pertama kali kemarin bermain di kubangan ya, sengaja dijatuhin biar nyebur gitu. Padahal sebenarnya nggak jatuh tapi sengaja dibuat jatuh. Kemudian ada yang memang bisa dikatakan norak karena gak pernah lihat sawah, orang tua angkatnya diajak terus seharian ke sawah bolak-balik karena nggak pernah melihat sawah. Sampai orang tua angkatnya bilang, "Bu, ini anaknya kok demen banget sih ke sawah, seneng banget ke sawah, padahal sampai di sawah kembali lagi, nanti baru 2 jam di rumah, Pak, ayo kita ke sawah lagi, seneng banget ke sawah." Ya maklum lah, karena anak kami tidak pernah melihat sawah. Di Jakarta ada kampung sawah, tapi tidak pernah ada sawahnya ya, Bapak ya. Hanya kampungnya saja, tapi tidak ada sawahnya. Terakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami di Lampung ini. Spesial untuk Bu Maria, nanti sampaikan salam.
salam untuk warga Tulus Rejo. Tulus Rejo, benar-benar kami merasakan luar biasa sekali. Sampaikan salam dari kami. Terima kasih, Om. Serta perjalanan kurang saudara-saudari sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, pasti.